Fullback Madura United Novan Setiasasongko memiliki keahlian lain selain mengolah si kulit bundar. Dia bisa editing video dan memiliki kepercayaan diri untuk nge-vlog. Mantan pemain Persela Lamongan ini bercerita suka editing video sudah sejak tahun 2016. Itu berawal dari dirinya yang sering nonton vlog di YouTube. Seiring berjalannya waktu, dia pun belajar dan mencoba-coba untuk bikin vlog, tepatnya saat jalani laga tandang atau ketika liburan. Vlognya itu diedit menggunakan aplikasi Filmora, lalu dia mengunggahnya ke akun YouTube pribadinya. Kegemarannya ngevlog itu juga terlihat dari sejumlah peralatan yang dimilikinya. Kegemaran dan keseriusannya untuk ngevlog juga terlihat dari sejumlah peralatan yang dimilikinya, seperti kamera mirrorless Canon, action cam, dan drone. Sejak tahun 2016 sering lihat apa? Lihat di YouTube, terus sering lihat vlog. Jadi kalau kelihatannya sih kayak gitu kan. Akhirnya ini tertarik di situ. Akhirnya tapi belajar-belajar video. Kalau ini kita main ini bisa-bisa aku vlog, aku vlog perjalanan. Terus kalau aku lagi apa libur kompetisi apa ini aku apa liburan gitu aku juga kalau kamera mirrorless Canon S6 ini, terus action cam sama drone. Oh ya, pernah main di YouTube waktu itu kan ya, kayak tadi itu awalnya waktu ikut tim di salah satu tim di Indonesia ini tahun 2016-2017. Kalau saya lagi away, kalau tim lagi away, pasti aku video aku vlogin tentang perjalanan tim, kegiatan tim. Terus ya tadi sama pas aku liburan apa-apa sama keluarga gitu, terus aku edit lagi, aku masukin gitu. Walaupun lihai dalam urusan editing video, Novan mengaku itu sebatas kegiatan sampingan. Dia tetap berkarir sebagai pesepak bola profesional yang tengah membela Madura United di BRI Liga 1 2021. Ferdiansa Alifur Rahman, Syahid Mujtahidi, KMFV Sport melaporkan.